وهو بكل خير.
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُ يَا كَرِيمُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ صلوا عليه وسلموا تسليما.
segala larangannya
Ketahuilah kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan di akhirat juga tempat kita selama-lamanya. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk ibadah haji suatu tuntutan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan, yakni memenuhi prinsip al-istita'ah, melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Al-istita'ah dalam ibadah haji merangkumi pelbagai aspek, antaranya kemampuan dari aspek kewangan, kesihatan, keselamatan kenderaan, dan mendapatkan tasrih atau kebenaran untuk melaksanakan haji, yaitu kuota serta visa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas setiap orang Islam yang berkemampuan untuk mengunjungi Baitullahil Haram sekali seumur hidup bagi menunaikan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Ali Imran ayat 97 yang bermaksud, di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata, yakni yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur, yakni ingkarkan kewajiban ibadah haji tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, yakni tidak berhajat akan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang mengerjakan ibadah haji itu amatlah besar. Maka alangkah beruntungnya mereka yang dapat melaksanakannya. Antara kelebihan mereka yang menunaikan ibadah haji ialah mereka merupakan tetamu agung kepada Allah Subhanahu wa taala, duyuhur rahmat, dan akan mendapat kemuliaan daripadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah tetamu agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka berdoa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa mereka. Sekiranya mereka memohon keampunannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka. Riwayat Imam Ibnu Majah. Mereka yang menunaikan haji juga akan memperoleh ganjaran pahala salat di Masjidil Haram sebanyak 100,000 kali ganda berbanding di tempat lain. Manakala salat di Masjid Nabawi pula diberi ganjaran 1,000 kali ganda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1,000 salat di tempat yang lain melainkan Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 salat di tempat lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain daripada itu, mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah dengan penuh ketakwaan dan kesempurnaan akan memperolehi haji yang mabrur sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, di antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada ganjarannya melainkan syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bagi umat Islam yang telah cukup syarat-syarat al-istita'ah untuk mengerjakan haji, segeralah merancang untuk menunaikan, kerana agama Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bersegera dalam membuat sebarang amal kebajikan, lebih-lebih lagi ibadah yang dituntut dan diwajibkan ini. Umat Islam hendaklah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji tanpa bertangguh sekiranya diberi peluang untuk menunaikannya. Ini adalah kerana kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa akan datang, sama ada kita dapat menunaikannya atau malah sebaliknya. Antara persiapan yang perlu dilakukan kepada mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan membuat persiapan kewangan. Ini adalah kerana setiap jemaah haji wajib menyediakan bekalan atau perbelanjaan secukupnya untuk diri sendiri sepanjang tempoh mengerjakan haji,
dan juga untuk keluarga di bawah tanggungannya yang ditinggalkannya. Oleh itu, umat Islam digalakkan membuat perancangan awal dengan membuka akaun simpanan di lembaga tabung haji dan seterusnya membuat pendaftaran haji. Ini adalah kerana tidak semua di kalangan kita yang mampu menyediakan sejumlah wang yang banyak dalam jangka waktu yang singkat. Oleh yang demikian, perkara terbaik yang boleh dilakukan adalah membuat tabungan secara ansuran menerusi lembaga tabung haji. Bahkan digalakkan juga untuk membuat pendaftaran haji di usia muda bagi memudahkan urusan tempoh menunggu giliran menunaikan haji. Perlu diingat juga, kita hendaklah memastikan bahawa bekalan dan perbelanjaan yang digunakan untuk menunaikan haji adalah dari sumber yang halal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji juga perlu melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ibadah tersebut agar ianya dapat dilaksanakan dengan penuh tertib berlandaskan hukum syarak. Hadirilah kursus-kursus haji yang diadakan, baca nota-nota dan buku-buku berkaitan haji dan umrah supaya lebih yakin ketika melakukan kesemua rukun dan wajib haji. Selain itu, penjagaan kesihatan juga hendaklah dibuat secara menyeluruh. Perbanyakkan melakukan senaman dan menjaga pemakanan serta mendapatkan rawatan perubatan dengan segera. Selain itu, mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji perlu membersihkan hati dengan membetulkan niat semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berbaik sangka sesama manusia dan menghindarkan diri dari segala sifat mazmumah seperti sombong, ujub, riak, takabur, hasad, dengki dan sebagainya. Justru mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru kepada para jemaah sekalian yang belum menunaikan ibadah haji, marilah sama-sama kita berdoa dan menanamkan azam serta membuat persiapan untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 27 maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan curug rantau yang jauh. Ta'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'adzim finnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Barakallahu li wa lakum bilqur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في ماليزيا خاصة اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل بلاد المسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم Limpahkanlah rahmat dan keampunan ke buah-buah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Dan ke buah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Al-Mahrum Al-Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Haj Serta Puan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang Dipertua Negeri Melaka Dan yang amat berbahagia Tun Puan Datuk Wira Dr. Hajah Asmah Binti Abdul Rahman Ya Allah Kurniakanlah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi berada sebagai tonggak yang meninggikan agama Islam di negara ini. Ya Sattar Ya Alim, kurniakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Mudahkan segala urusan pemimpin-pemimpin kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu, pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah menfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana, bahaya penyalahgunaan dana dan wabak penyakit. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, jauhilah dan lindungilah diri kami dan penduduk negeri ini dari ajaran yang menyeleweng dan sesat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami dari perbuatan rasuah dan salah guna kuasa kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Mu'in, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepadamu seperti pembayar zakat dan wakaf serta berkatkanlah rezeki dan harta mereka. Ya Allah, kami letakkan engkau di leher musuh-musuh kami. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ya Allah,